you mm -hmm. kita mau melihat sebuah judul firman Tuhan James the Just Yakobus si orang adil tidak banyak orang yang mampu mendapat gelar atau julukan orang adil Yakobus orang adil siapakah Yakobus yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah adik dari Yesus jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus jelas dia adalah anak Allah. Nah setelah Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf mereka memperanakkan banyak anak lagi. Ada sekitar empat orang kalau tidak salah. Ada yang wanita juga. Nah Yakobus ini adalah salah satu, nomor dua ya setelah Yesus. Jadi dia adalah half brother, boleh katakan saudara tiri lah ya, dari Yesus. Jadi saudara jangan salah, bukan Yakobus murid Yesus walaupun ada murid yang bernama Yakobus yang sangat erat sekali inner circle dari Tuhan Yesus tapi Yakobus murid Yesus itu jauh-jauh hari sudah dipenggal oleh Herodes di dalam kisah Rasul pasal 12 nah Yakobus inilah yang akhirnya dia menjadi gembala di Yerusalem tapi sebelum dia menjadi gembala, Yakobus ini waktu Yesus masih ada di dunia, dia sempat bersikap skeptis ya pada Yesus. Sudah bisa lihat komentar-komentar dari saudara-saudara Yesus di Injil Yohanes. Satu kali mereka berkata, "Kamu, kalau mau jadi orang tenar, pergi sana ke Yerusalem." Mereka menganggap Yesus itu cari popularitas. Nah, setelah menurut tradisi, sewaktu Yesus disalib, di situ mereka dicelikkan. Yakobus dicelikkan bahwa ternyata kakak sulung yang selama ini dia pikir mencari popularitas, ternyata adalah Mesias. Dia baru sadar dan dia menyesal. Menurut cerita sejak Yesus mati itu, dia mengambil keputusan dia mau berpuasa sampai juga dia mati. Tapi rupanya Tuhan masih punya rencana ya. Kalau Saudara membaca di 1 Korintus 15 dikatakan Yesus menampakkan diri salah satunya kepada Yakobus. Inilah Yakobus yang dimaksud Saudara-saudara, adik tirinya. Dan Yakobus inilah yang menulis surat Yakobus. Jadi surat Yakobus itu bukan ditulis oleh Yakobus murid Yesus apalagi surat yudas bukan ditulis yudas iskariot Saudara, -saudara ya yudas itu juga adik daripada yakobus Saudara bisa membaca di dalam surat yakobus bahwa surat yakobus itu sangat praktikal sangat praktis surat yakobus tidak ada doktrin yang muluk-muluk seperti surat-surat paulus tapi sangat praktikal ada orang yang mengatakan bahwa surat Yakubus itu mirip dengan surat atau kitab Amsal di dalam perjanjian lama. Kalau sudah membaca kitab Amsal juga sangat praktikal bukan? Berisi nasihat-nasihat bagaimana kita hidup di dunia. Dan saya mau katakan bahwa di Amsal itu lengkap saudara-saudara. Cara kita berkeluarga, cara kita mendidik anak, cara kita berbisnis, Cara kita menghadapi masyarakat dan sebagainya sudah bisa mendapat hikmat dari sana. Nah, inilah, surat saudara surat Yakubus yang akan saya bicarakan. Saya itu, saya kasih sebuah judul kecil, yaitu "Pesan-pesan Penting dari Surat Yakubus". Atau tidak salah, kalau saya katakan "Pesan Penting dari Gembala di Yerusalem", dari seorang yang bergelar The just, orang yang adil. Kita bersyukur, saudara-saudara. Kita punya nasihat-nasehat dari orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab, dan percayalah nasihatnya itu pasti adil, pasti benar, pasti berguna untuk kita semua. Nasihat atau pesan yang saya ambil ini saya dasarkan dari empat tokoh yang diangkat di dalam surat Yakubus. Di dalam surat Yakubus 5 pasal itu Yakubus sempat menyentil ada empat toko Alkitab. Nah mari kita lihat yang pertama yaitu toko Abraham dan Rahab. Saya jadikan satu. Toko Abraham dan Rahab di mana Yakobus berbicara tentang iman dan perbuatan. Dan inilah inti dari kitab Yakobus Bahwa iman orang percaya itu harus dinyatakan, ditunjukkan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan dikatakan itu adalah iman yang sia-sia. Bahkan Yakobus berkata itu iman yang tidak bisa menyelamatkan. Jadi beriman itu baik dan harus dan itu adalah awal dari karya keselamatan kita di mana kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatku, sebagai Tuhanku. Dia adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kita percaya tapi kalau kita berhenti sampai di sini, saudara-saudara, maka iman kita tidak lengkap, tidak komplit. So itu Yakobus berkata, imanmu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Dan dia mengambil dua contoh ini, dia katakan, coba kamu lihat Abraham. Abraham dibenarkan karena perbuatannya yang mengorbankan Ishak. Jadi ini melengkapi apa yang kita sudah baca di dalam surat Galatia sebenarnya. Jadi kalau di Galatia ditekankan tentang iman. Abraham dibenarkan karena iman, tapi di dalam Yakobus dilengkapi oleh Yakobus. Harus iman itu nyata lewat perbuatan. Demikian juga dengan Rahab, seorang perempuan yang kurang baik. Coba sudah baca itu, dikatakan Rahab si pelacur itu. Dan saya bersyukur saudara-saudara kalau merenungkan tentang ini, karena ternyata nama Rahab itu ada dalam silsilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sangat manusiawi. Kalau bicara tentang silsilah dia bukan darah biru yang tidak tercemar. Ditulis di situ Rahab, salah satunya yang menurunkan Yesus. Kalau kita merenungkan luar biasa Tuhan kita ya. Dan luar biasa Alkitab ini. Alkitab tidak pernah menyembunyikan sesuatu oh supaya kelihatan baik tidak. Straight forward bahasanya. Bahasanya itu langsung salah ya salah, benar ya benar. Nah, sesudah dikatakan di dalam kitab Yakobus Rahab, dia juga dibenarkan karena apa? Karena dia berbuat kebaikan kepada dua orang pengintai. Nah, sesudah sebab itu ini yang menjadi pesan bagi kita, mari kita orang yang percaya, kita orang yang beriman. Jangan sampai iman kita itu hanya sampai di hari Minggu, Saudara-saudara. Tapi iman kita juga akan dinyatakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu artinya apa iman itu harus nyata lewat tindakan action yang nyata dalam hidup kita ini nah secara lebih jauh Yakubus berkata ada dua tindakan iman yang disentil oleh Yakubus tentu masih banyak saudara, ya tapi dua ini disentil yang pertama adalah Yakubus bicara tentang lidah Yakubus ngomong kalau kamu beribadah kamu beriman beribadah tapi kamu tidak mengekang lidahmu maka pada hakikatnya ibadahmu itu sia-sia. Dan masih banyak lagi yang ditulis tentang lidah, saudara, di dalam surat Yakobus. Dan lidah itu sangat penting, saudara. Ya kita bisa lihat sehari-hari betapa semuanya itu karena lidah. Itu sebabnya Yakobus kata orang Kristen yang murni dia harus bisa mengekang lidah dan lidah itu di dalam surat Yakobus dikatakan seperti api. Ya, api itu cuma cukup sedikit saja, mungkin cuma percikan saja. Itu bisa membakar kota. Tahun 1666, sudah bisa cek di Google, London Great Fire. Jadi kebakaran besar di kota London yang menghabiskan mungkin sepertiga dari kota London. Habis berapa puluh ribu rumah manusia bahkan gereja-gereja itu semua habis berasal dari percikan api di sebuah bakery. Saudara. -saudara. Jadi saudara-saudara lidah itu sangat berbahaya. Yakubus berkata, semua hewan buas sudah ditaklukkan oleh manusia. Tapi yang satu ini belum, yang satu ini masih tidak bisa ditaklukkan. Jadi itu mari saudara, -saudara kita meminta tolong kepada Tuhan. Ada sebuah doa di dalam Mazmur oleh pemazmur dikatakan Tuhan taruhlah penjaga penunggu di mulutku. Itu yang pertama saudara-saudara. Dan yang kedua, Yakubus menyentil tentang menolong orang yang sedang di dalam kesusahan. Coba kita baca bagian ini ya. Mulai ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya rasa ini sangat praktikal ya. Tidak ada yang perlu diperjelas lagi, sudah jelas ini. Kita tidak boleh cuma ngomong toh. Nah, firman Tuhan itu sangat gamblang, nggak ada yang perlu lagi diteliti lagi, diuraikan lagi. Jelas ini gimana? Tinggal kita mau berbuat atau tidak. Nah, ayo kesempatan saudara ya. Kalau oh, Tuhan ingatkan saudara, Tuhan pertemukan saudara dengan orang-orang yang membutuhkan. Ayo jangan keraskan hati. Dan semua orang tentu kita senangi, saudara. Tapi firman Tuhan tidak ngomong, kalau kamu bertemu dengan orang yang kekurangan dan kamu senang kepada tidak. Kebutuhan yang nyata Perlu tindakan yang nyata pula untuk menolong. Amin, dan inilah sebuah wujud dari iman kristiani, jadi iman itu nyata. Faith is an action. Baik, saya akan masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu seorang yang bernama Ayub, dan saya juga mengambil sebagian dari kitab Yakobus ini. Dikatakan, bagaimana Ayub itu tekun dan sabar di dalam menjalani penderitaan dan ketekunan dan kesabaran ini sangat kita butuhkan terlebih kita yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini di mana kita akan menghadapi banyak kesulitan-kesulitan dari satu ke satu pihak dari masalah kesehatan ke masalah keekonomi Nanti, kalau sudah ekonomi, pasti keamanan, politik, macam-macam ini. Jadi, kesulitan-kesulitan ini, saudara-saudara kita tidak bisa melarikan diri. Ini kenyataan. Lalu, bagaimana kita menghadapinya dengan ketekunan dan kesabaran? Amin. Haleluya! Seperti Yesus dikatakan dalam Kitab Ibrani, Dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang ada di depan. Ya, soal itu mari kita bertekun, sabar dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesusahan. Dan Yakubus dia mengaitkan ketekunan dan kesabaran ini dengan kedatangan Tuhan. Ya berkata, ayo kita tekun dan sabar sebab kedatangannya sudah dekat. Ya katakan bahwa hakim sudah berdiri di ambang pintu. Tuhan sudah mengambil ancang-ancang untuk kembali. Haleluya. Mari kita tetap bertekun, saudara-saudara. Mengiring Yesus memang tidak mudah, tapi kita mau mengingat, kita mau melihat, kita mau menunjukkan pandangan kita kepada pengharapan yang mulia. Yang akan kita terima waktu Yesus datang kembali, dan toko yang berikutnya yaitu toko Elia. Dan Yakobus bicara di dalam Elia ini tentang doa, dan dia menekankan dalam pembahasannya bahwa Elia itu adalah manusia biasa ayat yang ke-17 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita ya kalau kita lihat riwayatnya Elia memang spektakuler sekali ya dia pernah menurunkan api dari langit dia seorang diri berani melawan 850 nabi palsu dan sebagainya dan Elia ketika dia berdoa doanya itu bisa menutup dan membuka langit dia berdoa Tuhan, tutup langit ini tiga setengah tahun, gak ada hujan. Tidak ada hujan tiga setengah tahun. Dan dia berdoa lagi Tuhan, datangkan hujan, datang hujan. Dan Yakobus mengatakan Elia itu sama seperti kita. Haleluya, kita bersyukur. So, kalau Elia itu kelompok manusia super, kita gak ada harapan deh ya. Ya sudah, itu kan Elia. Tapi Yakobus ngomong dia sama seperti kita. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari. Kenapa? Doa Elia itu bisa menutup dan membuka langit karena dia bersungguh-sungguh dalam doanya. Coba kita lihat ayat berikut ini, ayat yang sangat beken ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin, didoakan sangat besar kuasanya. Kata dengan yakin itu dipakai, kata energeo. Kita tahu kata energi itu energi dengan kekuatan. Jadi ini saya katakan doa yang benar-benar bukan sekedar doa, tapi doa yang pergumulan, doa yang sungguh-sungguh, doa yang dengan iman, dengan yakin. Doa itu punya kuasa yang luar biasa. Nah itu mari saya juga ingat satu ayat lagi di dalam Matius pasal 18, ayat 18. Dikatakan ketika jemaat itu berdoa, apa yang kita terikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Jadi doa itu menghubungkan bumi dengan sorga. Membuat kuasa sorga bekerja. Sebab itu saudara-saudara, jangan abaikan doa. Ayo berdoa, panjatkan doa. Memang kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak tahu apa yang didoakan. Banyak orang berpikir, apa yang tak doakan ya? Tapi coba saudara mulai bertekuk lutut. Nanti roh kudus akan beritahu, doakan ini. Saudara akan diingatkan ini. Ini ini coba praktekkan. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak tahu apa yang didoakan. Jangan tanya apa yang tahu doakan kamu, nggak berdoa. Coba mulai berdoa, mulai bertekuk lutut. Nanti Tuhan akan beritahu apa yang harus didoakan, siapa yang harus didoakan. Berdoalah, susah. Hari-hari ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan gampang, ini tidak kelihatan. So itu kita perlu banyak berdoa. Doakan teman-teman saudara-saudara seiman, doakan para pelayan saudara, -saudara. dan banyak hal saudara, saudara. Nah, saya akan akhiri kembali kepada James the Just. Bagaimana akhir hidup daripada James the Just ini? Menurut tradisi pada pergantian penguasa dari Yerusalem, ada waktu lowong, kurang lebih dua bulan kekuasaan itu tidak langsung berganti, jadi ada lowongan kekuasaan dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi yang anti Kristen, mereka menangkap Yakobus dan mereka bawa ke hubungan bait Allah. Mereka berkatakan sangkal Yesus atau kamu mati. Dan Yakubus yang aku tidak akan menyangkal Tuhanku dan dia dilempar dari hubungan bait Allah, dia jatuh ke bawah dengan tulang yang patah-patah, tapi dia masih hidup. Dan orang Yahudi masih tidak puas, saudara-saudara. Mereka mengambil batu, mereka merajam dia. Dalam keadaan sekarat, Yakobus masih berdoa, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sama seperti Yesus, doa yang sama. Dan pada akhirnya seorang membawa galah, karena dia masih hidup, pukul kepala dari Yakobus ini sampai pecah. Itulah akhir hidup seorang James the Just. Tapi tidak sampai di situ, saudara-saudara. Ketika orang-orang mengangkat mayatnya untuk menguburkan dia, orang-orang kaget. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat lutut daripada Yakobus ini tebal seperti onta. Makanya dia juga punya gelar kedua, Yakobus si lutut onta. Saudara, saudara tahu kenapa kok tebal? Karena apa? Doa. Yakobus seorang pendoa. Saudara. Mari kita perhatikan nasihat-nasihat dari Yakobus. Ada tiga nasihat saya tadi sudah katakan dan saya mau ulangi pesan dari gembala Yerusalem. Yang pertama, perbuatan iman, berbuatlah. Yang kedua, bersabarlah. Dan yang ketiga, berdoalah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.